Hai guys, balik lagi di segmen aku, MeReview. Dan pada video kali ini, aku bakal mereview salah satu facial wash dari Sid Ives. Karena belum lama ini Sid Ives mengeluarkan 4 varian facial wash, masing-masing punya kelebihannya sendiri. Ada hydrating, blemish care, shooting, and glowing. Dan yang aku akan review kali ini adalah varian yang glowing dengan apricot. So, langsung aja kita mulai reviewnya. Kita mulai dari harganya dulu. Harga Sid Ives ini tuh sekitaran 60-70 ribuan di Shopee. Kemudian dari segi packaging, dia itu pump. Aku suka banget packaging pump kayak gini karena bisa langsung ditakar. Sekali pump itu udah cukup banget untuk satu kali cuci muka. Pumpnya juga bisa di-lock, jadi nggak bakal takut kalau tumpah. Kemudian dari segi tekstur, teksturnya itu gel, no scrub, makanya dia itu setelah di wash off hasilnya benar-benar bersih banget, lembut, dan nggak bakal bikin muka jadi ketarik gitu. Kemudian dari segi ingredient, Sid Ives adalah skincare brand yang cruelty free. Mereka memfokuskan the joy of nature. Jadi mereka tuh ingin kita merasakan benefit dari bahan alami di luar sana. Jadi simpel aja, karena dibuat dari bahan alami, Sid Ives aman untuk sensitive skin sekalipun. Seperti yang kalian lihat pada ingredientsnya, dia tidak menggunakan hard surfactant atau deterjen yang strong kayak SLS atau SLAS. Tapi dia menggunakan gentle surfactant seperti cocoamide propylbutene dan dipropylene glycol, yaitu sejenis surfactant yang diambil dari ekstrak kelapa, jadi nggak bakal merusak barrier kulit. Makanya pas dipakai untuk cuci muka, busanya itu dikit banget, bahkan hampir nggak ada busanya sama sekali. Tapi tetap bisa membersihkan muka kita dengan sangat baik. Believe it or not, pas busanya itu mengenai mata, aku justru nggak ngerasain pedes atau perih kayak sabun biasanya itu. Karena pada umumnya sabun itu kalau kena mata pasti pedes-pedes perih-perih gitu kan. Itu tuh nggak di aku, justru dia itu malah kalem-kalem aja untuk mata. Nah, kalian bisa lihat sendiri setelah wash off itu muka berasa lebih refresh, lebih segar, lebih kenyal dan lebih cerah juga, lebih glowing tanpa bikin muka kita itu ketarik. Kekurangannya itu aroma apricotnya itu rada strong pas awal-awal aku make, mungkin karena belum terbiasa dengan natural ingredients. Tapi makin kesini aromanya itu semakin kalem-kalem aja, mungkin karena aku udah mulai terbiasa. Aku pakainya juga udah sekitar 1 bulanan gitu, dan kalian bisa lihat aku udah pakai 1 bulan dan masih banyak banget, padahal aku makainya itu lumayan boros. Kayaknya bisa sampai 3-4 bulanan gitu baru habis deh. Sid Ives ini tuh bisa banget dipakai untuk para teenager sekalipun karena ingredientsnya yang bener-bener natural, the joy of nature. Bisa juga untuk semua jenis kulit, terutama buat kalian yang memiliki kulit kusam, kalian pasti bakal suka banget dengan sabun muka dari Sid Ives ini. So yeah, aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mencari sabun muka yang cocok. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye guys!